cahaya waktu masam, kenapa Allah Ta'ala sebut cahaya waktu duha, sedangkan waktu duha bukanlah salah satu waktu solat fardu. Itu sebab itu, nanti kita akan lihat nanti. Allah Ta'ala bersumpah dengan matahari dan sinarnya pada pagi, pada pagi hari duha. Duha ini gila. Apa yang dikatakan waktu duha, kita akan mengaji nanti lah dalam tafsir, dalam tafsir. Baik, kaitan surah Asy-Syams dengan surah sebelumnya. Surah Asy-Syams ini mengandungi kaitan dengan surah sebelumnya, iaitu surah Al-Balad, dalam dua aspek. Minnahiyatain, dalam kitab asalnya, minnahiyatain, daripada dalam dua-dua, dalam dua aspek, dua segi. Pertamanya Allah SWT mengandungi surah Al-Balad dengan menjelaskan tanda-tanda Ashabul Maimanah, iaitu golongan kanan, dan Ashabul Mash'amah, golongan kiri, dan orang yang atau orang yang kukuh kepada ayat Allah SWT. Ulaika Ashabul Maimanah, dalam surah Al-Balad, kan? Alladzina kafaru bi ayatina hum Ashabul Mash'amah. Telah tegakkan siapa di golongan yang dikatakan Maimanah. Apa yang dikatakan hubungan Al-Maimanah, kumakanan al-ladina amanu wa tawasaw bil wa tawasaw bil sabri wa tawasaw bil marhamah. Ulaika ashabul Maimanah, ulaika ashabul Maimanah. Ashabul Maimanah ini yang akan masuk kepada Allah lah. Jadi orang iman, orang soleh, orang yang berpesan dengan kesabaran dan kasih sayang. Alladzina kafaru bi ayatina, siapa adalah orang-orang yang kufur dengan kata-kata dan kekuasaan kami. Hum ashabul mash'am, mereka itulah ashabul mash'am, bakal ahli neraka. Alaihim narun musallam, atas mereka lah neraka yang terkatuk nanti. Tak boleh keluar, masuk ke neraka tak boleh keluar lah. Buatlah cara itu dalam surah Al-Balad, dalam surah ayat surah Al-Balad. Dalam surah Asy-Syams ini Allah SWT menjelaskan mengenai ciri-ciri khusus perbuatan dan kedudukan tersebut melalui firman-Nya, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dastaha." Allah merincikan siapa dia, ashabul maimanah, apa dia? "Qad aflaha man zakkaha," beruntunglah orang yang menyucikan hatinya, jiwanya. "Wa qad khaba man dasar," siapa yang memotori jemputnya, bumi. Itulah dia Ashabul Mash'am. Kaitan dia. Yang kedua, Allah SWT menjelaskan pada akhir surah Al-Balad balasan atau kesudahan orang-orang kafir pada hari akhirat kelak, iaitu neraka. Alaihim naru muhsadah. Pada akhir surah ini pula, surah Asy-Syams pula, Allah SWT menyebutkan balasan terhadap sebelumnya orang kafir dunia lagi itu kebinasaan. Apa dia? Apabila Allah SWT menceritakan kisah kaum Thamud, kaum Nabi Saleh. Kadzabat Thamud bitaqwa idh ba'atha ashqaha. Dari situ sampailah wala yaqahu uqbaha. Allah Ta'ala perlihatkan kebongkak, keangkuhan mereka, orang-orang kafir ini, orang-orang yang kufur kepada Allah Ta'ala ini. Mereka tak takut pada ancaman Allah Ta'ala, tak takut. Dan bila Nabi Rasul memberi nasihat, memberi amaran kepada mereka, kamu jangan, jangan kamu tolak Allah Ta'ala berkuhan dan berkuhan kepada selain dari Allah, nanti kamu akan ditimpa azab. Dia boleh cabar lah. Turunkanlah azab pada kami kalau kamu betul-betul orang yang benar. Dia boleh cabar pula kepada Nabi dan Rasul. Sedangkan kepada Nabi Rasul sudah menunjukkan mujizat mereka masing-masing sebagai tanda kerasulan mereka, tanda yang mereka ni adalah
keputusan Allah dan apa yang mereka bawa dari Allah itu untuk disampaikan kepada kaum mereka itu adalah perkara yang benar yang mesti, ya, mesti diikuti oleh manusia sebagai hamba. Tapi mereka tak mahu. Mereka cabar pula kepada Nabi dan Rasul. Bawalah sini azab itu kalau kamu betul-betul benar. Kami tak gentar, kami tak takut. Itu dia. Ya. Cerita orang kafir pada zaman Nabi. Nabi terdahulu. Mereka tidak takut diancam azab Allah SWT. Itu pun azab tu yang menghancurkan mereka semua. Kita umat Muhammad SAW ni tak ada lah Allah hancurkan habis pun sampai ke hari kiamat. So kalau Allah turunkan azab pun hanya sebahagian saja. Sikit sini, sikit sini, sikit sini. Kena tsunami, kena bagi, kena kemarau, kena wabak penyakit. Tapi taklah sampai satu dunia. Tak adalah sampai satu dunia. Tak ada sampai seluruh dunia dijangkiti wabak apa ini, kuman HIV yang membawa wabak penyakit AIDS. Hari ini pun kita tak apa nak dengar AIDS ni. Tak popular pun penyakit AIDS ni, orang tak takut pun berbanding dengan 30 tahun lalu. 35 tahun lalu kali pertama penyakit AIDS ni muncul, orang takut. Orang takut lepas sebelumnya kerana penyakit ini boleh membunuh manusia. Tapi kita lihat berapa juta, berapa puluh, berapa bilion orang mati kerana AIDS. Tak adalah sampai berjuta-juta orang mati kerana AIDS. Itu tanda kasih Allah SWT kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Tidak dibinasakan seluruhnya umat terdahulu. Bila Allah telah turunkan azab, memang habis mati. Macam kaum Nabi Nuh, hanya yang tu dalam bahtera bersama dengan Nabi Nuh dan segala tumbuh-tumbuhan dan hewan yang dibawa bersama, yang itulah yang hidup. Yang lain mati lebih tu. Satu bumi itu banjir bah. Kaum Nabi Ad, kaum Nabi Tamud, mereka saja yang dinasihkan oleh Allah. Yang lain tak kira. Mereka saja, mereka dibinasakan habis semua. Bukan mereka saja, maksud umat yang Nabi itu. Mereka itu saja yang dibinasakan oleh Allah SWT. Tapi keseluruhan yang binasa tidak ada. Tersisa sedikit pun orang kafir. Melainkan yang selamat hanya orang-orang yang beriman. Berbeza dengan kita, umat Muhammad SAW. Walaupun bala pun kena semua. Tapi tak semua mati. Kan kena bala tahu tak semua mati kan penyakit tahu tak semua. Mungkin dia membunuh dia jadi satu dia dengan sebagai pelaku NAGBT pelaku satu wabak besar. Kita tak ada sampai 10 benua itu mati. Seperti Eropah pernah dilanda wabak berbahaya, wabak hawa penyakit yang dah tak ada tubuh pada zaman-zaman kegelapan mereka. Kita semua mati. Walaupun ramai mencecah puluhan ribu, ratus ribu yang mati, tapi tidak semua mati. Kalau semua mati, lebih lah di Eropah tu ada seorang manusia pun. Tapi tak. Macam tu juga lah kalau berlaku pembunuhan beramai-ramai, tak semua. Ribu sedia, berapa ratus ribu orang Islam sedia mati menjadi korban pembunuhan beramai-ramai atau massacre. Kita semua mati. Ada yang telah hidupkan. Kalau Allah mati habis semua, tak ada lagi lah orang Bosnia. Bumi habis semua dah. Orang bangsa Bosnia hapus. Sebab dihapuskan oleh Allah SWT. Allah SWT tinggalkan sedikit. Yang inilah yang akan berkembang menjadi umat Islam yang sebenar. Yang dimatikan Allah Ta'ala adalah mereka yang terlalu melawan syariat Allah SWT. Ikut syariat Allah SWT. Allah hapuskan daripada tanah bumi dengan cara pembunuhan beramai-ramai. Jadi tinggal pun sedikit saja. Sedikit dia lah berkembang sampai ke hari ini.